Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Wahyunugroho dari kelas 8A. Saya perwakilan dari SMP Negeri 2 Tengaran sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022 dan partner saya Jelita Salsabila Arsya Putri Ramadhani dari kelas 7E. Kami ingin menyampaikan visi dan misi kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022 SMP Negeri 2 Tengaran. Adanya visi kami ingin menjadikan OSIS sebagai wadah menampung kreativitas, inspirasi dan aspirasi serta meningkatkan IMTEK, IMTAK dan akhlak mulia di kalangan siswa yang melandaskan 4 dasar: jujur, adil, amanah dan disiplin. Misi kami adalah 1. Mengadakan kegiatan yang dapat memacu kreativitas siswa melalui literasi sekolah yang berwawasan digital. 2. Mengikut sertakan SMP Negeri 2 Tengaran dalam lomba mata pelajaran atau ekskul yang diadakan oleh dinas atau sekolah lain yang dapat mengasah kemampuan dan bakat siswa. 3. Menjadikan SMP Negeri 2 Tengaran sebagai wadah aspirasi siswa. Yang 4. Meningkatkan kedisiplinan dengan menaati peraturan yang ada. 5. Mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan. Demikian visi dan misi kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Tengaran. Jangan lupa pilih kami nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.